Oke teman-teman, inilah masakan itu ya, oseng rebung Taiwan ya teman-teman ya. Bumbunya pun sangat simple banget. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channelnya Desya ya. Di videoku kali ini aku mau masak itu ya teman-teman. Mau masak rebung Taiwan ya teman-teman. Mau oseng rebung Taiwan. Ini ada rebung Taiwan yang sudah dibeli di pasar, sudah dipotong-potong seperti ini. Terus ini ada satu cabai merah, ada bawang putih secukupnya, ada daun bawang, terus nanti bumbunya kecap ya teman-teman, kecap Taiwan. Aku kasih satu sendok ini ya teman-teman ya, satu sendok, terus gula, gula satu sendok ya teman-teman, satu sendok ini ya, oke. Oke ya teman-teman, bumbu sudah aku potong-potong ya, bawang putih, cabai merah, daun bawang, kecapnya sudah siap ya, satu sendok tadi, gula juga, terus ini rebungnya. Oke, kita mulai masak. Oke ya teman-teman, minyak masuk. Bawang putih masuk dulu. Masuk ya cabenya ya. Oke teman-teman, tepungnya masuk ya. Oke teman-teman, kita tambah air sedikit saja ya. Oke, kecap masuk. Gula masuk ya teman-teman. Oke ya teman-teman, daun bawang terakhir masuk. Oke, sudah matang ya teman-teman. Aku angkat.